Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya kembali akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran fisika materi suhu dan kalor dengan subpokok bahasan kalor, yaitu materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 11 di semester ganjil. Bersama kita telah hadir kembali Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sugianto. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya kembali. Terima kasih. Ya. Baik Pak, materi kita saat ini adalah mengenai kalor ya Pak? Iya, betul. Ya, yang merupakan salah satu subpokok bahasan dari suhu dan kalor. Betul, iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana keterkaitan antara suhu dan kalor ini. Iya, jadi pada bagian ini para siswa sekalian kita akan membahas tentang suhu dan kalor, submateri tentang kalor, ya. Nah, adapun detailnya apa hubungannya suhu dan kalor nanti akan kita bahas pada bagian-bagian berikutnya nanti, ya. Oh, gitu. Oke. Nah, di awal ini akan tentu akan kita ingin tahu dulu tentang kalor ini, yaitu bahwa materi ini diperuntukkan bagi siswa SMK ya kelas 11 di semester ganjil atau semester gasal, tapi juga ada di beberapa SMK yang menerapkan ini di kelas 10 semester genap, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk standar kompetensinya. Yang pertama adalah menerapkan konsep suhu dan kalor untuk standar kompetensinya. Kemudian yang kedua untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama menguasai konsep suhu dan kalor, kemudian yang kedua menguasai pengaruh kalor terhadap zat, yang ketiga mengukur suhu dan kalor, dan yang keempat adalah menghitung kalor. Ini ya, ini beberapa kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi tentang kalor ini, peserta didik nanti diharapkan mampu untuk yang pertama adalah menjelaskan definisi dari kalor, gitu ya. Kemudian yang kedua menjelaskan kalor jenis dan kapasitas kalor, ya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan dapat merumuskan kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di dalam pembelajaran interaktif kita kali ini, ya. Nah, selanjutnya apa sebenarnya kalor itu, ya? Mungkin kadang-kadang para siswa sekalian itu agak susah membedakan ya antara kalor dengan suhu dengan panas apa begitu ya. Nah, sebenarnya kalor itu sendiri adalah merupakan suatu bentuk energi ya. Jadi kalor ini adalah suatu bentuk energi ya. Energi yang dapat berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah gitu ya. Ini salah satu sifat kalor ini dapat berpindah gitu. Nah, kalau kita lihat pada gambar berikut, nah ini kita misalnya sedang megang apa besi ya, besi. Nah, besi ini kalau kita panaskan di pada bagian ujung sebelah sini ya, maka nanti panas ini atau ini akan mengalir ke sana. Ya, sebenarnya yang mengalirnya adalah energi kalor. Jadi energi kalor tadi dapat mengalir dari tempat yang suhunya tinggi, zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah, gitu ya. Tadinya dari api yang suhunya tinggi ke tangan kita yang suhunya rendah. Nah, itu kalor ya. Kemudian bisa kita lihat contoh lain bentuk kalor ini, misalnya dia bisa merambat atau berpindah dari suhu yang tinggi dari matahari misalnya ya ke bumi ya. Kenapa demikian? Karena matahari suhunya lebih tinggi sedangkan bumi suhunya lebih rendah, dan sifat kalor tadi dapat merambat ya. Energi kalor dapat merambat dari berpindah dari suhu tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Nah, itu ini yang contoh kedua ya. Di makanya kalau siang hari ketika ada matahari kakinya terasa panas gitu ya. Nah, ini contoh lain. Ini gambar apa ini? Mau masak air ya? Lagi ya. Masak air ya. Kenapa air ini dimasak supaya panas gitu ya? Nah, itu menggunakan energi kalor ya. Nah, energi kalor tadi dapat mengalir dari api, sumber api dari kompor misalnya yang suhunya tinggi, kemudian mengalir ya, mengalir ke air yang suhunya lebih rendah. Nah, ini. Jadi beberapa contoh tentang kalor ya. Tadi di awal ditanyakan bagaimana hubungan antara suhu dan kalor ya. Nah, hubungannya bahwa kalor ini disimbolkan dengan Q ya, dengan huruf Q seperti ini. Ini kalor ya.
kalor Gi, kemudian suhu atau perubahan suhu di sini disimbolkan dengan delta T. Nah, kalau kita lihat bahwa Gi ya atau kalor itu sama dengan adalah besarnya itu sama dengan massa dikalikan C. C kecil ini adalah kalor jenis ya. Kalor jenis dikalikan dengan delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Ya. Kalor itu sendiri satuannya adalah ini ya, satuan dari kalor. Kita lihat untuk ininya kita pindah dulu pennya supaya lebih jelas ya. Oke. Okay. Ya, untuk kalor itu satuannya adalah dalam kalori atau bisa juga dalam joule. Ya. Jadi ki atau kalor itu dalam satuannya bisa kalori atau joule. Nah, untuk konversinya satu kalori itu kita lihat di sini itu sama dengan 4,2 joule. Ya. Atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, itu ya. Kemudian M adalah massa benda, itu satuannya bisa dalam bentuk gram atau kilogram. Kemudian C, kalor jenis. Kalor jenis ini satuannya dalam kalori per gram derajat Celcius atau juga bisa dalam joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu ya. Ya, perubahan suhu. Misalnya kalau air tadi dari dingin menjadi panas ya, perubahan suhunya berapa derajat Celcius atau berapa Kelvin gitu ya. Nah, di sini ada kalor jenis ya. Apa kalor jenis ini? Nah, ini juga para siswa sekalian perlu tahu ya. Apa sebenarnya itu kalor jenis ya. Kalor jenis ini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin ya. Satuannya dalam kalori per gram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Celcius. Mungkin kelihatannya masih agak sulit ya dipahami kalimatnya ya, ini. Betul. Oke, kita lihat ini aja. Tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel kalor jenis beberapa benda. Misalnya di sini tabel di air misalnya ya. Air ini memiliki kalor jenis 4180 ya ini ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari 1 kilogram air ya. Nah, itu diperlukan kalor sebanyak 4180 joule. Maksudnya seperti ya, itu ya, ya. Jadi, untuk air ya. Nah, kemudian kalau misalnya alkohol itu kalor jenisnya 2400. Artinya apa? Untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius, 1 kilogram alkohol atau etil itu diperlukan kalor sebanyak 2400 joule. Kira-kira gitu ya. Jadi setiap benda nanti memiliki nilai kalor jenis yang berbeda. Ya. Tidak ada yang sama ya, Pak? Iya, soalnya setiap benda biasanya berbeda. Okay. Kita lihat dari tabel ini ya. Nah, demikian juga kalau dalam bentuk satuannya misalnya kalau tadi dalam bentuk joule per kilogram derajat Celcius, bisa juga kalor jenis ini satuannya dalam kilo kalori per kilogram derajat Celcius, gitu ya. Kilo kalori ini artinya 1000 kalori ya. Nah, ini maksudnya untuk menaikkan 1 derajat Celcius, untuk menaikkan suhu sebanyak 1 derajat Celcius dari 1 kilogram air itu diperlukan kalor sebanyak 1 kilo kalori atau 1000 kalori. Nah, jadi kalau kita punya air 1 kilogram, kemudian kita ingin menaikkan suhu air tersebut dari misalnya 30 menjadi 31 derajat, maka diperlukan kalor sebanyak 1 kilo kalori atau 1000 kalori. Nah, itu pengertian dari massa jenis. Nah, ini adalah beberapa massa jenis pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 20 derajat Celcius. Oke. Ya, itu kalor jenisnya ya. Nah, sekarang bagaimana contoh penggunaannya kita lihat di sini. Misalnya ini, berapakah besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang massanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jika diketahui bahwa kalor jenis besi itu 450 joule per kilogram. Ya, kita punya besi nih ya 10 kg.
Ya, ini ya, kita lihat ini ya. Nah, kita punya besi sebanyak 10 kg. Nah, ini 10 kg kita pennya kita pindah dulu ya yang ini. Oh. Iya. Ini agak. Nah, ini. Iya. Ini Bicu hijau ini ya. Apa? Oh iya. Juga. Iya. Kita mengambil yang kuning. Tapi kelihatannya agak ini ya. Oke, kita oke aja. Kita mempunyai massa besi tadi 10 kg ya. Kemudian ingin mengubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, berarti delta perubahan suhu atau delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Okay. Sedangkan kalor jenis dari besi tadi adalah 450 joule per kilogram. Itu sudah pasti diketahui ya Pak ya, kalor jenis ya. Kalor jenis setiap benda sudah diketahui biasanya ya. Diketahui. Itu bisa diperoleh dengan cara meneliti, tetapi kita sebagai pengguna mungkin sudah cukup melihat dari tabel misalnya begitu ya. Iya. Okay. Nah, kemudian di sini ditanyakan berapa kalor yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, Q itu kita tahu tadi sama dengan M ya kali C dikali delta T. Jadi M-nya 10, C-nya 450, delta T-nya 80 ini ya. Ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah 360.000 joule. Atau boleh juga ribu itu juga bisa ditulis dalam bentuk kilo ya, sama dengan 360 kilojoule. Jadi untuk menaikkan suhu sebesar 80 derajat Celcius dari besi yang massanya 10 kg tadi diperlukan kalor sebanyak 360.000 joule. Nah, gitu. Tinggal nanti kita menggunakan apa gitu memanaskannya, bisa menggunakan kompor, bisa menggunakan batu bara, menggunakan api dengan sumber yang lain gitu ya. Oh iya, itu tidak berpengaruh ya Pak ya? Iya, tidak berpengaruh. Ya, apapun sumber panasnya tidak masalah gitu ya. Tetapi jumlah kalornya ya sebesar yang sudah kita hitung tadi. Iya, ya. Nah, itu untuk kalor jenis tadi ya, berkaitan dengan kalor. Nah, selanjutnya kita di dalam kalor ini juga mengenal adanya kapasitas kalor. Nah, apa kapasitas kalor? C besar. Ya, kalau ini disimpulkan menggunakan C besar ya, kapasitas kalor ini. Ya. Kapasitas kalor ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin ya, 1 Kelvin. Nah, ini tidak dilihat berapa dia masanya kalau dari satuannya ini ya. Ya, tapi nanti pada kenyataannya nanti tentu setiap massa yang berbeda dia akan mempunyai kapasitas kalor yang berbeda gitu ya. Okay. Nah, satuannya adalah dalam kalori per derajat Celcius atau joule per derajat Celcius. Nah, kaitan antara kalor dengan kapasitas kalor bisa kita lihat di dalam persamaan atau rumus ini ya. Nah, besarnya kalor Q itu adalah sama dengan C atau kapasitas kalor dikalikan dengan perubahan suhu atau delta T ya. Gitu. Ini hubungan antara kalor dengan kapasitas kalor ya. Nah, sebenarnya bagaimana hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis? Kita kan sebelumnya mempelajari kalor jenis tadi ya. C kecil tadi. Iya, C kecil. Ini kita lihat C besar atau kapasitas kalor itu sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan kalor jenisnya. C besar sama dengan M kecil kali C kecil. Nah, ini keterkaitan kapasitas kalor dan kalor jenis. Oke, ya. Kemudian untuk penerapannya coba kita lihat. Nah, ini misalnya nih ada sepotong besi ya. Nah, sepotong besi ini memiliki massa 3 kg. Kemudian dia dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Nah, jika kalor yang diserap besi tersebut sebesar 135 kilojoule, tentukanlah kapasitas kalor dan kalor jenis dari besi tersebut. Nah, sekarang kita coba ya gitu. Nah, kita tadi dari massanya sebanyak 3 kilogram ya, 3 kilogram. Massanya sebanyak 3 kilogram di sini ya. Kemudian delta T-nya dari 100
dari 20 derajat menjadi 120 berarti selisihnya ya adalah kenaikannya sebesar 100 derajat ya, 100 yeah. derajat Celsius. Nah, kita hapus dulu ya. Ya, kemudian kalor yang diserap tadi sebanyak 135 joule ya, 135 joule. Kilojoule. Ya, 135 ya. Kilojoule ya atau 135 ribu joule. Ya. Pertanyaannya adalah berapa kapasitas kalornya gitu ya di sini ditanyakan. Ya. Kemudian yang B berapa kalor jenisnya. Nah, di sini ditanyakan. Untuk penyelesaiannya kita lihat pada bagian bawah ini. Mm-hmm. Nah, untuk menghitung kapasitas kalor C itu yaitu dengan Q dibagi delta T. Di sini ya. Q-nya 135 ribu ya. Ya. Kemudian delta T-nya adalah 100. Nanti hasilnya adalah 1350 joule per derajat Celsius. Okay. Nah, itu. Jadi untuk mengetahui kapasitas kalor caranya juga bisa dengan cara seperti ini. Kemudian pertanyaan B tadi adalah berapa kalor jenisnya gitu ya, berapa kalor jenisnya. Nah, kalor jenisnya itu C kecil sama dengan C besar atau kapasitas kalor dibagi masanya. Tadi kapasitas kalornya sudah kita hitung sebanyak 1350 ya. Kemudian dibagi masanya 3 kg, hasilnya adalah 450 joule per kilogram. Hmm. Nah, ini ya. Ini adalah keterkaitan antara kalor, kalor jenis, kemudian kapasitas kalor. Gitu ya. Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan penjelasan yang kita sampaikan ini teman-teman yang ada di SMK bisa lebih memahami ya, mm-hmm. bagaimana bisa membedakan suhu, kalor, kemudian ada kalor jenis, ada kapasitas kalor, dan tentunya yang lebih penting adalah bisa menggunakan dalam aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul sekali ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama adik-adik di SMK. Iya, ya, baik. Demikian pemirsa pembahasan materi kita, yaitu pelajaran fisika, materi suhu dan kalor, yaitu subpokok bahasan kalor bagi siswa SMK kelas 11 di semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Maya Trisia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.